Pemirsa, satu orang meninggal dunia saat truk yang ditumpanginya tertimpa pohon saat longsor di jalur Medan Brastagi, Sumatera Utara. Akibat longsor, arus lalu lintas di jalur Medan Brastagi sempat macet total. Inilah antrian kendaraan di jalur Medan Brastagi yang sempat lumpuh total. Kemacetan terjadi akibat longsor menutup ruas jalur Medan Brastagi, Sumatera Utara. Akibat longsor, dua kendaraan tertimpa pohon dan menyebabkan satu orang tewas. Petugas yang datang ke lokasi langsung membersihkan material longsor dan mengevakuasi batang pohon yang tumbang. Bapak Ibu lihat sekalian, dan ini masih sangat berbahaya sekali. Truk longsoran, satu truk tertimpa oleh kayu, dan saat ini korban meninggal dunia dan kemudian sudah didorong ke rumah sakit, dan truk kita dan eskavator sedang mengevakuasi tanah dan loader. Kemudian untuk di jalur Sembahe, tepatnya di atas Sembahe hingga ke tikungan PDAM Tirtanadi, semuanya hampir longsor. Mulai titiknya sudah tidak terhitung, sehingga jalan semua sudah tertutup, sama sekali sudah kita tidak bisa lewati lagi. Silakan untuk mengambil jalur.